Kita coba tanam ulang, siapa tahu berhasil ya. Oke teman-teman, kita coba lakukan pemotongan dulu ya. Karena ininya besar, jadi susah ini untuk gergaji ini. Sudah ya. Kita potong yang ini juga ya. Supaya enggak terlalu banyak ranting. Yang ini kita buang juga. Oke teman-teman, kita coba cuci dulu ini ya, penyemprotan ulang. Ingat nih. Jadi ya. Oke teman-teman, karena ini terjadi pembusukan nih, makanya nggak keluar tunas. Kita lakukan pemotongan dulu ya. Thank you.
Sudah. Oke teman-teman, setelah melakukan pemotongan, kita kupas sampai segini ya. Habis itu kita kasih bawang merah sebagai perangsang akar. Setelah kita melakukan pengupasan seperti ini, kita kasih bawang merah sebagai perangsang. Oke, pemasakan bawang merah kita diamkan sejenak supaya bawang-bawang ini meresap ke dalamnya. Supaya ntar kalau sudah disiram nggak langsung buyar, nggak langsung apa tuh ikut air. Kalau sudah kering kan nggak apa-apa. Setelah bawang meresap dan kering, kita lakukan penanaman. Medianya ya cuma tanah merah aja, tidak pakai humus. Kalau pakai humus takutnya berjamur apa gitu. Teman, setelah kita melakukan penanaman, kita lakukan penyiraman dan penyungkupan ya. Nah, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa like dan subscribe serta tap tanda loncengnya supaya mengetahui video-video saya selanjutnya.